hari 10 November itu hari pahlawan. Hari pahlawan? Ya, tahu sih tahu itu hari pahlawan. Itu hari pahlawan. Kalau hari pahlawan itu sih biasanya dulu kalau waktu di sekolah ya. Itu tuh ada upacara gitu, upacara setengah bendera setengah tiang gitu, buat ke apa? Ngehargain pahlawan-pahlawan gitu sih. Ceritanya kan ada kelompok ya warga pribumi lawannya Indonesia sama Belanda. Kurang tahu juga mas kalau itu soalnya. Kalau tokohnya sih ada apa sih, kalau nggak salah waktu itu Pak Sutomo ya, ya kalau tidak salah. Nah mereka menegakkan tentang kemerdekaan, baik itu dari pihak laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat itu ya, yang paling tampak itu pasti aktivis-aktivis itu ya, pasti kelihatan. Mungkin untuk sedikit banyaknya, banyak mahasiswa untuk saat ini mereka lebih peduli. Nah, mereka ini lebih aktif ke organisasi ataupun seperti yang dikatakan yang teman saya yang lain, itu menjadi aktivis. Kalau untuk sekarang sih kalau menurutku udah jarang banget ya untuk anak mudanya gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar yang concern gitu sama hari-hari nasional, itu aku rasa lebih kayak anak-anak organisasi, jadi para organisatoris gitu yang lebih concern ke hari-hari nasional. Lebih apa ya, kayak menghargai aja sih apa gitu. Gak perlu yang kayak sampai demo-demo gitu, tapi cukup ya memperingati sewajarnya aja sih kalau menurutku kayak gitu.